tahunan kepada semua masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Seruya berdasarkan Permen Nomor 24 Tahun 2020 tentang penerapan sistem dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kami dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Seruya dengan ini mengingatkan seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Seruya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara antara lain melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bagi pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana untuk hand dan wisatawan dan pengunjung yang datang, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana untuk hand bagi wisatawan dan pengunjung yang datang. Apabila melanggar aturan protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sosial dan denda administrasi. Demikian peraturan ini kami sampaikan atas peraturan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tahun 2020 tentang penerapan sistem dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kami dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Seruya dengan mewajibkan seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Seruya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di area mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bagi pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana paket bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana paket bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Apabila melanggar aturan